Hidup hanyalah sekejap saja, waktu hanyalah tinggal hitungan, senang sedih hanya kita itu sumbernya dari bambu pohon terbaik di Jawa Barat. Di Sunda itu bambu, peradaban orang Sunda itu bambu, filsafat orang Sunda itu bambu, ciri orang Sunda itu bambu. Kalau kebun bambu sudah tidak ada, maka orang Sunda sebetulnya peradaban lagi. Dan bambu itu membentuk karakter. Rumah dari bambu, alat musik dari bambu, perkakas makan dari bambu, perkakas masak dari bambu, perkakas rumah tangga dari bambu. Sifat bambu itu apa? Mengakar ke bawah, kemudian atasnya bengkung lagi, dan kemudian punya karakter pendidikan. Semakin muda, semakin dimanjakan oleh ibunya, maka bambu dia punya bulu yang banyak, punya baju yang banyak. Sedangkan orang tuanya mensengsarakan diri, semakin tua semakin tak berbaju, semakin menggila. Maka ujung bambu yang paling bawah sebenarnya kuku. Kuku itu pemimpin, kuku itu pemimpin. Maka prinsip-prinsip bambu ini yang diajarkan. Jaraknya jauh sekali. Ini yang akan dibuat setiap minggu, nanti ada kajian sini dibuat untuk anak-anak sekolah setiap minggu. Dan di atas itu masih ada tempat indah lagi dengan view yang indah, yaitu gedung pertemuan dengan 2000. Saya mengambil konsep dari Sunda Kelapa. Jadi orang nikah gedungnya sudah disiapkan di atas. Tapi akan saya kasih tarif yang mahal. Kenapa? Ya kalau dikasih tarif murah, nanti semua orang memaksakan diri nikah di sini. Berat. Saya kasih tarif yang mahal. Dan untuk apa? Agar orang-orang kaya mau menggunakan ini, dan tarif itu akan masuk ke masjid, bukan masuk ke orang lain. Ini di atas dibuat, dan di sana itu ada view yang indah. Dan saya sudah meminta tadi ke Kandian, cari sumber air terbaik di sini. Nanti kita salurkan ke tempat wudhu, dan tempat wudhunya saya kasih bilang tempat wudhunya Kanjeng Raja. Yang wudhu di situ mudah-mudahan nanti ada berkah dari air yang bersih itu, sembuh penyakitnya, soleh dirinya. Dan kalau itu kejadian, orang sakit wudhu di sini sembuh, nanti akan nanti ingin ikut wudhu aja, udah sembuh nggak sholat balik lagi. Nah ini buat mungkin pikiran ini agak aneh, memang saya dari dulu pikirannya memang aneh. Tapi kalau saya sama dengan pikiran yang lain, Purwakarta tidak akan dikunjungi banyak orang. Karena aneh ini. Bapak boleh lihat, setelah rumah-rumah kumuh hilang, apa yang tumbuh pohon yang indah, tukang bunga. Nanti yang nanam bunga di sini seluruhnya tukang bunga yang ada di sini. Jadi kalau ada rezeki uang miliaran untuk beli bunga, yang nanamnya tukang bunga yang ada di sini. Tadi udah patuh anda yang nanam bunga di sini semua. Tapi harus jujur, karena bunganya untuk masjid. Harus bunga yang terbaik. Tanamnya harus dengan keikhlasan agar tumbuh dengan baik. Diganti lagi agar lebih spiritual. Yang penting ada dulu, berdiri dulu. Nanti di depan sana nanti berbagai pusat pelayanan publik akan disiapkan nanti teragar masjidnya semuanya, dan masyarakat boleh menggunakannya dalam setiap saat namanya masjid terbuka. Dan ada satu hal tradisi yang akan saya buat, pintu masjid, pintu tadi tidak boleh ditutup. Saya udah ngajarin dari kemarin. Jangan tutup pintu tajuk, salah. Gak ada dari ajaran Kanjeng Nabinya pintu tajuk itu kunci. Gak ada, takut kecurian kotak amal katanya. Masjid ini gak boleh ada kotak amalnya. Amalnya nanti bikin nomor rekening aja biar gede. Iya, nungguin kotak amal 1000-1000. Bayar listriknya 250 juta per bulan. Udah, nungguin rekening saya bayar. Pak dia ngomong, wah nanti yang nyumbang gimana ke rekening? Sudah zaman digital sekarang, masa nungguin kotak amal? Nanti harus dibuka. Kalau dibuka, orang boleh datang tidur di sini. Kan masjid mah begitu dari dulu juga. Orang malam terlalu gelap, bingung nginep di mana. Ya penginapan yang paling gratis ya. Gak boleh ditutup. Gak boleh ditutup. Takut jam dindingnya hilang. Ya kalau hilang beli lagi aja, itu tanda rakyatnya belum makmur. Kalau jam dindingnya masih ada yang ngambil, berarti rakyat di sini belum makmur. Itu masih salah juga pemerintahnya.
ganti lagi. Yang gantinya lurah benar. Tenang Pak. Tenang. Nah, nanti mau minta kapal lurah. Nah jadi ini yang dibuat kalau masih ada yang bocor kanan kiri ya wajar. Tetapi saya ketua DKM-nya akan terus melakukan perbaikan, penyempurnaan. Sehingga bolehlah kalau dibandingin mesin kabupaten, saya Jawa Barat mah ini paling baik. Kalau dibandingin sama provinsi yang sekarang ya jauh, itu mah 1 triliun. Anggarannya juga ini mah kan cuma 38 miliar, enggak 1 triliun cuma 38. Saya ini juga sudah puluhannya. Ini dibuat, insyaallah nanti ke depan akan makin baik dan saya juga akan mendorong ini ditata sehingga masjid ini pusat kegiatan, pusat aktivitas, pusat ekonomi, dan pusat regulasi publik. Dan di depan saya juga mau bikin lapangan sepak bola biar anak-anak ke masjid dulu baru main. Jadi saya disiapkan. Seluruh mesin ini akan dihutankan kembali karena asalnya juga hutan, akan dihutankan kembali. Mudah-mudahan kami semua punya semangat untuk terus memberikan yang terbaik, mengajarkan peradaban. Ini yang penting bagi saya itu mengajarkan peradaban, bagaimana hidup mereka. Terus kalau ada anak-anak di masjid berani lompatan sini dorong, bagus, nggak apa-apa, saya senang. Kayak barusan anak-anak di sana gembira, senang. Lebih baik anak-anak nakal di masjid daripada baik di terminal. Gak ada masalah. Di kita anak di masjid cuma dimarahin, salah. Gak apa-apa anak-anak di masjid nakal, saya di masjid dulu paling nakal. Tajuk kampung saya Sukadaya paling nakal. Orang sholat maghrib saya tarik ke belakang. Kemudian rebutan beduk berkelahi. Sekarang mah gak ada rebutan beduk berkelahi karena beduknya juga sudah tidak ada. Rebutan min, pujian sampai berkelahi, sekarang mah nggak ada, karena yang pujiannya juga sudah nggak ada. Nah nanti di sini masjid ini mengajarkan lagi tanom, buku Sunda, pujian lagi, kembali lagi ke dulu. Ini yang akan diajarkan karena saya lihat makin kesini syair masjid hampir hilang, nggak ada lagi orang yang menjadi sastrawan. Saya tapi kalau teriakan Allahu Akbar sekarang banyak di mana-mana. Tapi bikin syair itu hampir tidak ada. Padahal dalam peradabannya, sejarahnya itu kalau disebut ulama itu ada ahli fisika, ada ahli sastra, ada ahli geologi, ada ahli biologi. Nah itu yang dulu itu. Kalau sekarang tuh kualifikasi ulama itu mulai agak bingung saya. Mulai agak bingung karena kualifikasinya tergantung medsos. Ya tergantung medsos. Kalau ikut rombongan ini maka asal pakai baju rapi jadi ulama. Kalau kayak kata kayak model saya mah tetap sampai sekarang mah itu punya Hindu atau Sunda Wiwitan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lebih daripada ngaku Islam tapi tidak, lebih baik dituduh bukan Islam tapi insya Allah kelakuannya, insya Allah berjalan pada rela keislaman. La ilaha. Itu saja. Terima kasih semuanya. Aku mohon kersa sumbing dari ya ngomong narada lagi bahasa Indonesia. Aku ten biar nanti Pak Ustaz, Pak Kiai mengerti. Nah, itu saja. Mudah-mudahan semua, dan saya juga ucapkan terima kasih ya. Saya tuh punya, jadi ngomongkan ke orang Capaka Umur Sarite, orang dia teh balage. Dilakuna teh tara parasea, tara gelut, tara punta pentang. Lamun hajat kesok ngeturang ratang di bakaka. Pokoknya asal oleh orang ini imah nanti marah kebale tara putih-putih kesalahan batur mata kekulih nyaan kurantara nyaan dijian dan iya itu hadiah ke jalma-jalma soleh. Atau cina etapa supaya kini lampu harus terbuka di tempat saja lebih tertutup lebih parah di tadi maunya pergi omong ke di daerah dan now mending kene goreng ditinggalikan ke batu ayah menerkenana daripada goreng disumpur-sumpur diri sorakan lagi itu bisa menerken kemana. Satu juara atur rumah kasadayana kurima tong panjang di ceramah sabar panjang di pondoknya anggar itu keneangan duit di tengah bangun di masjid. Atur rumah kami panggil Pak
Kiai Fikri Haikal. Terima kasih. Allahumma afiqillah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.